saat ini sedang melakukan kegiatan pengembangan penyidikan dugaan korupsi turut serta penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Saat ini KPK belum dapat menyampaikan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk kronologis dan konstruksi perkara ini secara lengkap, dan juga pasal-pasal yang diterapkan. Namun demikian, pada waktunya nanti kami pastikan KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan perkara ini setelah tim menyelesaikan penyidikannya, baru kemudian kami akan umumkan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka ketika tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka. Sejauh ini tim penyidik KPK masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti, termasuk memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, baik itu dari pihak swasta maupun ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Mengenai perkembangan kegiatan penyidikan ini, kami pastikan juga akan selalu kami informasikan kepada masyarakat. Untuk itu, KPK juga mengajak masyarakat untuk aktif turut mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!